Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Video kali ini kita akan melihat sinopsis sinetron Micik 5 yang tayang hari ini 19 September 2024 episode 539. Kali ini Rasya benar-benar khawatir dengan Naura yang ternyata ditunjuk guru untuk jalan terlebih dahulu di acara malam tersebut. Apalagi Rasya benar-benar takut terjadi hal buruk kembali pada Naura. Dan sepertinya Rasya pun berusaha untuk menyusul Naura dan bisa mencari keberadaan Naura. Karena Rasya tahu Naura takut dengan kegelapan, itu artinya ada kemungkinan besar lilin yang dibawa Naura akan mati karena angin yang begitu kencang. Alhasil, kali ini Rasya pun setelah dipanggil oleh guru berusaha untuk secepatnya mengejar Naura dan memastikan Naura dalam kondisi baik-baik saja. Karena kita ketahui Rasya selalu panik apapun yang berhubungan dengan Naura dan tidak mau terjadi hal buruk pada Naura. Apakah kali ini Rasya akan secepatnya menemukan Naura? Yang kita ketahui Naura sedang bersama dengan Nyai Kodam, namun Nyai Kodam dalam keadaan tak berdaya. Akan seperti apa perjuangan Rasya untuk bisa mengejar Naura di acara sekolah tersebut? Dan apa yang akan terjadi ketika Naura kali ini bersama dengan Nyai Kodam? Akan seperti apa kelanjutan episode malam hari ini? Akankah anak-anak Micik 5 akan berusaha menemukan keberadaan Nyai Kodam? Saksikan terus Micik 5 tentunya hanya di Indosiar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa.